doktor. Sepanjang berlakunya pandemik COVID ini, kita tidak dapat nafikan bermula daripada fasa perintah kawalan pergerakan 1.0, kemudian jadi 2.0, 3.0 sambil diselangi dengan perintah kawalan pergerakan diperketatkan, bersyarat, pemulihan dan sebagainya. Kita tidak boleh nafikan situasi lockdown ini meninggalkan kesan yang begitu mendalam terhadap rakyat Malaysia. Okay. Ada yang terjejas pendapatan, ada yang kehilangan orang tersayang dan sebagainya. Jadi sekaligus ini mengganggu dan menjejaskan kesihatan mental rakyat Malaysia. Jadi bagaimana doktor melihat situasi ini? Kaitan di antara COVID-19 ini dengan kesihatan mental rakyat Malaysia. Jadi memang betul ya. Jadi COVID-19 ni bukan saja dia memberi saya bercerita tentang penyakit ya COVID-19 ini. Bukan saja dia memberi efek kepada kita punya function fizikal macam demam, susah nafas apa ini, tapi dia juga memberi impact kepada tahap mental, kesihatan mental kita lah ya. Jadi bila seseorang itu dia confirm COVID-19 ya, bila ada satu kes lah COVID-19, banyak proses yang terpaksa dilalui individu tu ataupun keluarga ataupun sekeliling mereka terpaksa lalui ya. Okey. Saya ambil contoh kes COVID-19. Bila ada positif kes, sama ada dia bergejala ringan atau bergejala teruk. Okay? Kalau bergejala ringan, mungkin dia terpaksa di-quarantine ataupun di-isolasi. Ya? Dia kena duduk sebab kita kena putuskan rantaian. Kita tak nak dia jadi punca penyebaran kepada orang lain. Okay. Jadi dia diarahkan isolasi di rumah. Ikut pada keadaan lah. Kalau misalnya di tempat-tempat itu, mungkin dia akan di-isolasikan di pusat PKRC dan sebagainya lah, seperti di Maex dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya kes tu teruk pula, dia akan masukkan ke ward. Okey. Katalah dia, kita arahkan dia isolasi di rumah sebab dia tak bergejala tapi dia positif. Dia tak bergejala, dia stabil dan dia akan dia arah isolasi di rumah. Bila isolasi di rumah dalam keadaan 10 hari minimum ya, atau mungkin ada apa-apa komplikasi mungkin tambah lagi 4 hari dan sebagainya. Jadi dia akan duduk di rumah dan dia akan ada tidak boleh berhubung dengan orang luar. Tiada interaksi. Yes, okey itu. Kalau ada kes pula, itu satu hal. Kalau ada kes pula, kontak rapat ada. Jadi kita kena trace kontak, sebab kita pun nak supaya kontak rapat ini, sebab ada kemungkinan ada jangkitan kepada dia. Betul. Jadi kita terpaksa kuarantinkan dia juga. Sebab kita tak nak dia pula jadi punca kepada jangkitan penyebaran orang lain. Jadi dua, kes tu kena isolasi. Mereka yang kita syaki kontak rapat kena kuarantin. Duduk-duduk juga 10 hari juga lagi. Dan bergantung pula kalau tiba-tiba dia dapat gejala pula, dia tambah pula tambah lagi. Jadi itu situasi yang terpaksa dihadapi oleh mereka lah. Okay? Katalah di kawasan itu wabak terlalu banyak dan kita terpaksa arahkan kawasan itu menjalani PKPD. PKPD. Diperketatkan. Katalah wabak juga tersebar dengan banyak tempat dan kita terpaksa mengumumkan PKP sebagaimana yang kita lalui baru-baru ni lah. Jadi perkara-perkara ini akan menyebabkan kita akan duduk di rumah, stay at home kan. Jadi tadi isolasi, kuarantin, PKP, PKPD. Semua ni memerlukan kita duduk di rumah. Bila kita duduk rumah akan berlaku isolasi sosial. Isolasi sosial maknanya kita tak boleh berinteraksi dengan orang luar. Jadi kita duduk kat rumah saja dan dalam keadaan PKP pula kita tak ada pendapatan, kita mungkin juga kita tak boleh bekerja seperti biasa. Kalau kita duduk di ada pendapatan yang tetap, tak apa. Kalau kita mungkin berniaga dan sebagainya, hilang pendapatan. Itu semua itu sebenarnya menghantui mereka-mereka yang terjejas lah. Yang ini akan menimbulkan satu masa tekanan, rasa marah, rasa kecewa dan ini akan mengganggu kesihatan mental mereka. Jadi ini yang menjejaskan produktiviti dan kita amat bimbang tentang perkara ini sebab kita ada talian-talian aduan tentang mereka yang mengalami kesihatan tekanan sebegini dan kita dapati bahawa dalam tempoh ini PKP-PKPD ramai yang kita menerima panggilan-panggilan tentang tekanan, tentang masalah kadang-kadang mereka merasa kecewa kenapa mereka yang terkena COVID-19 dan mereka juga merasa melalui information-information yang tak betul ni mungkin esok akan mendapat komplikasi yang teruk dan sebagainya. Jadi ini yang kadang-kadang mengganggu kesihatan mental dia orang lah. Jadi itu yang kita amat bimbang dan kita nak mereka sabar dan juga sokongan daripada komuniti luar sebenarnya terhadap mereka-mereka yang dikuarantin di asal itu amat penting supaya dapat membantu mereka-mereka yang dalam keadaan tertekan ni lah.
Okey, baik doktor. Tadi doktor menyebutkan sokongan daripada komuniti untuk membantu. Jadi saya rasa mungkin doktor boleh kongsikan tips-tips penjagaan kesihatan mental ni supaya kita tidak mahu KKM terbeban dengan isu kesihatan mental ni. Jadi bermakna semua orang boleh memainkan peranan mereka masing-masing. Dalam contohnya, kita boleh melihat jiran ataupun kawan-kawan kita yang diuji dengan penyakit COVID-19 ini ataupun terkesan. Jadi supaya kita dapat membantu merendahkan sedikit dan mengawal masalah kesihatan berkaitan kesihatan mental. Dalam mengatasi masalah kesihatan mental ini, pertama-tamanya saya ingin kategorikan kepada beberapa kumpulan lah. Pertamanya kepada diri kita sendiri, orang yang di kuarantin atau orang yang diisolasi itu sendiri. Jadi kita kena amalkan beberapa aktiviti di rumah lah semasa kita di dalam kuarantin isolasi ataupun semasa terpaksa duduk di rumah dalam PKP dan sebagainya. Pertama-tamanya kita kena positif dalam keadaan kita punya sentiasa berfikiran positif. Yes, positif. Dan keduanya, gunakan masa-masa ini sebagai satu peluang untuk kita dalam kuarantin ataupun semasa di mengeratkan hubungan kita sama ahli keluarga. Kalau misalnya dalam isolasi kuarantin, of course kita kena ikut prosedur-prosedur kesihatan yang kita dah advise lah. Tetapi perlu diingatkan bahawa kita perlu sentiasa mengamalkan makanan yang sihat, sebab pemakanan itu yang sihat itu amat penting untuk kesihatan mental. Jadi amalkan makanan sayur-sayuran, makanan biji-bijian dan juga sebagainya, minum air yang secukupnya, amalkan pemakanan sihat sebab ini penting untuk kita menstabilkan kita punya hormon-hormon tertentu dalam badan kita yang akan menstabilkan emosi kita. Penting ya. Dan masa di rumah tu lakukan exercise. Sebab bila kita melakukan aktiviti fizikal, ada hormon-hormon tertentu yang dirembeskan semasa kita menjalankan aktiviti fizikal yang akan memberikan kita ketenangan, yang memberikan kita rasa relax minda. Jadi hormon-hormon ini perlu kita rembeskan. Jadi kita kena exercise selalu. Sebab masa exercise tu, hormon ni ataupun endorphin ini yang akan dirembeskan, akan menstabilkan kita punya mood. Kita akan jadi macam orang kata happy punya hormon lah. Kita panggil happy hormon. Jadi bila kita ada masalah-masalah ke, talk, kita bercakap. Jangan kita pendam, tapi kita bershare dengan orang-orang yang kita sayang lah, ataupun orang yang rapat dengan kita yang memahami kita. Okay? Jadi sentiasa berhubung dengan mereka. Walaupun kita tak dapat berjumpa dengan mereka, kita ada teknologi, kita boleh call, kita boleh WhatsApp dan sebagainya. Okay? Ada lagi satu saya nak tekankan di sini, bagi mereka-mereka yang kes positif yang diisolasi ke, ataupun mereka yang close contact ke, ataupun mereka yang stay at home, dapatkan tidur secukupnya. Sebab bila kita tidur tu, yang bila kita tidur cukup, itu yang akan menyebabkan, juga akan menyebabkan kita punya imun sistem berada dalam keadaan yang optimal. Yang baik. So tidur yang cukup tu amat penting. Jangan kita tak tidur pula. Kadang-kadang bila kita kuarantin ke apa, masa itulah kita main game dan sebagainya. Jadi benda tu akan mengganggu mengganggu kestabilan imuniti kita dan menyebabkan kita mungkin tak sembuh dengan cepatlah. Jadi itu yang penting, exercise. Dan kita ada agama, semua kita masa gunakan masa ni untuk mendekatkan diri kita dengan agama kita lah. Kita beribadat dan sebagainya, ada sentang kita berdoa lah supaya kita disembuhkan ataupun kita keluar daripada masalah ini. Tapi yang pentingnya, jangan pendam apa-apa masalah ke apa-apa juga, ceritakan dengan ahli keluarga ataupun share with your close kawan friends dan sebagainya. Dan kalau kita ni sebagai family ataupun kawan-kawan kita, bila orang cerita, mendengar. Jangan kita judgmental. Jangan kita dengar padahal bukan kau. Tak boleh macam tu. So we listen, kita cuba letakkan diri kita dalam diri dia, faham masalah dia. Ajak dia ni ajak dia berbincang dan sebagainya. Dan sekiranya usaha-usaha kita berbincang tadi tu tak juga membuahkan hasil, boleh menghubungi kami punya talian sosial dan juga talian psikosocial, ataupun boleh menghubungi klinik kesihatan berdekatan atau pusat kesihatan daerah berdekatan. Kita ada kaunselor-kaunselor yang boleh memberikan nasihat. Jadi ini yang perlu kita lakukanlah, jadi makan yang seimbang, makan secukupnya, jaga pemakanan, jaga tidur yang secukupnya, exercise kat rumah, berfikiran positif, kalau ada masalah bersembang, kongsi, jangan pendam-pendam pada diri sendiri. Dan kita yang mendengar ni sentiasa positif mendengar, jangan negatif, jangan judgmental. Itu paling penting. Cuba menjadi pendengar yang baik.
dan sebagai ahli komuniti, tolonglah prihatin kepada mereka-mereka yang di kuarantin, yang di isolasi. Jangan juga stigma kepada mereka, jangan pandang rendah, tak ada siapa pun tak dijangkiti. Ya, jadi jangan, kadang-kadang mereka ni bila kata duduk kat rumah tu, kadang-kadang nak beli barang, barang habis lah for example kan, kan? Jadi tak ada siapa nak tolong. Jadi kita sebagai ahli komuniti ni sentiasa prihatin, kita tahu siapa orang-orang yang dijangkiti. Kadang-kadang tu memang pihak kesihatan tak boleh nak hebahkan, sebab kita terikat kepada akta kita yang tak boleh mendedahkan nama pesakit. Tapi sekiranya ada jaringan komuniti yang rapat di lokaliti mana-mana, jadi mungkin orang yang dijangkiti itu akan secara willing, ya, dia akan open bagi tahu dengan ketua komuniti yang dia tu di kuarantin dan dia sekarang di isolasi dan sebagainya. Ada perhubungan yang jalan yang baik antara komuniti dengan ketua komuniti ataupun jawatankuasa komuniti yang ada. Jadi itu yang kita nak. Jadi bila mereka tahu ada, jadi berikan sokongan kepada mereka, sentiasa bertanya khabar, pastikan mereka mengikut prosedur-prosedur kesihatan yang kita dah advise. Dan pastikan mereka ada cukup makan. Kadang-kadang mereka tu tak ada makan tu yang mereka keluar walaupun pakai gelang tu, sebab mereka ada keperluan. Ada keperluan yang perlu. Ya, jadi kita sebagai komuniti membantu, dan bila kita membantu tu, bila sentiasa berhubung, memberi semangat kepada mereka dan kita tahu apa keperluan mereka, kita bantulah. Tapi bila kita bantu tu, make sure lah kita nak menyampaikan perkhidmatan tu, kita ikut SOP lah. Janganlah pergi ke rumah dia, melawat dia dan sebagainya. Kena patuh SOP jugalah. Kata kuncinya adalah sekiranya anda memerlukan bantuan, pastikan anda cuba menghubungi rakan-rakan anda atau mengalungkan kepada jiran, dan komuniti juga perlu memainkan peranan mereka, prihatin, ambil tahu berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh jiran anda. Okay? Dari siapa yang mahu dijangkiti oleh COVID-19 ini. Okay, alhamdulillah, saya kira penjelasan yang cukup komprehensif daripada Yang Bahagia Dr. Rosnah binti Ramli. Jadi diharapkan dengan penjelasan ini, komuniti dan masyarakat di luar sana mendapat kefahaman yang baik berkenaan dengan situasi pandemik COVID-19 di negara kita. Diharapkan juga dengan penjelasan ini, segala kekeliruan yang mungkin timbul sebelum ini dapat dirungkaikan. Jadi sekiranya masih ada dalam kalangan komuniti dan ataupun masyarakat di luar sana yang belum mendaftarkan diri untuk divaksinasi, diharap dapat terus mendaftarkan diri dan seterusnya menerima suntikan vaksin ini. Bagi yang telah menerima suntikan vaksin pula, kita masih perlu terus kekal patuh kepada SOP dan tidak boleh leka. Seperti yang Dr. Senah pernah sebutkan di sesi yang sebelum ini, amalkan 3W dan juga elakkan 3S. Walaupun sudah lengkap di vaksinasi, kita tidak boleh leka dan mengambil remeh SOP. Setiap dari kita berupaya untuk memainkan peranan mengikut kapasiti kita masing-masing dalam usaha kita membendung penularan COVID-19 ini. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Yang Bahagia Dr. Rosnah binti Ramli, Pakar Perunding Perubatan Kesihatan Awam, merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Komunikasi Strategi Pengurusan Pandemik COVID-19 Kementerian Kesihatan Malaysia, di atas kesudian menyampaikan penerangan yang sangat bermanfaat ini. Kekal patuh SOP, lindung diri, lindung semua. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera.